inti daripada memperingati Maulid Nabi SAW, kita mengikuti contoh yang baik. Walaupun kita tidak mampu mengikuti sejarah keseluruhan, tunjukkan yang terbaik. Mana yang kita mampu ikuti akhlak Nabi Muhammad, terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat yang beriman rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Marilah kita senantiasa selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman rahimakumullah, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali nasihat dari guru kita yaitu Syekh Ali Jaber yang berjudul tentang amalan yang terbaik di bulan Maulid. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari beliau berikut ini. Rasulullah SAW menunjukkan sifat sabar dan menahan amarahannya dan emosi. Dan Rasul tidak pernah wa kana la yantasiru li nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menguntungkan diri atau memenangkan diri dalam kasus beribadinya. Tidak pernah. Selalu memaafkan. Tapi kalau dalam hal agama, agama yang dihina, Rasulullah yang dihina sendiri, atau dihina Islam, dihina Quran, Rasulullah marah. Kalau terkait urusan Allah, Rasul marah. Wa kana la yaghdabu illa fi haddin min hududillah. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali dengan aturan atau hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan beribadi, tidak pernah marah. Diusir dari Makkah. 40 tahun hidup di kota Makkah tambat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun berdakwah, berarti 53 tahun dia berada di Makkah. Ujung-ujungnya diusir, bahkan diancam mau dibunuh. Makanya Allah perintahkan hijrah. Dia berhijrah sambil sudah keluar dari kota Makkah di perbatasan, dan dia mempandangi kota Makkah sambil menangis. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajt. Kalau bukan kaum Makkah mengusir aku, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah. Tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diusir. Kapan bisa lagi ke kampung halamannya? Kapan bisa lagi ke tempat kelahirannya? Kota kecintaannya. 8 tahun di Madinah belum bisa dia kembali ke Makkah. 8 tahun belum bisa memadamkan rasa rindu kepada Makkah. Pernah enggak bapak ibu merasakan itu? Belum. Karena belum pernah diusir dari kampung kita. Tak pernah dihina di kampung kita sendiri. Cuba bayangkan kalau kita menjalani tugas di luar kampung. Dan begitu selesai tugas kita bertahun-tahun. Dan kita kembali ke kampung kita. Malah diusir sama masyarakat. Tega enggak? Bisa enggak kita terima? Susah. Membayangkannya aja susah. Bagaimana kalau bisa merasakannya? Rasul datang tahun 7 Hijriah hanya dengan pakaian ihram, ingin melaksanakan umrah, tidak dibolehkan sama kufar Quraisy. Kampung saya, kota kelahiran saya, tidak boleh, tidak boleh. Sambil terjadi sulhul Hudaybiyah, baru Rasulullah SAW kembali ke tahun berikutnya, tahun 8. Baru terjadi amu fath Makkah, fath Makkah. Sambil Rasulullah SAW naiki unta dan membaca inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima
wa yansurakallahu nasran aziza. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di Fatah Makkah, semua kufar Quraisy datang, semua pimpinannya, semua orang-orang yang selama ini memusuhinya, menghina, mencaci maki, bahkan membunuh sahabatnya. Rasulullah SAW membawa tongkat di atas untanya sambil jalan dan tawaf. Kemudian dia menunjukkan tongkatnya di atas kepala batung-batung yang ada di sekitar dan sekeliling Ka'bah. Lebih dari 300 batung yang ada di situ. Hanya dengan Rasulullah SAW tunjukkan tongkatnya dan membaca, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil Rasulullah SAW membaca ayat itu, semua batung-batung itu jatuh, rotoh dan juga menjadi pasir. Habis itu selesai tawaf, Rasulullah SAW menaiki pintu Ka'bah. Semua kufar Quraisy ada di posisi bawah dan semuanya tunduk. Sambil Rasulullah SAW menyampaikan perkataan kepada Quraisy, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian? Kalian kira-kira apa? "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Mereka menjawab, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami kenal adalahmu dari saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Subhanallah. Sekarang kau dibilang mulia, kemarin dihina dan dicaci maki. Kebalik. Kenapa kau kebalik? Karena yang berkuasa sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Bahasa mereka lembut, bukan kasar lagi. Akhun karim wa ibnu akhin karim, dari saudara kami yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Apa jawab Rasulullah SAW? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian dibebaskan dan hari ini tidak ada balas dendam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi yang kita hadapi krisis akhlak. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak yang benar, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi contoh yang baik, insyaallah Islam bakal makmur dan Allah berkahi negeri kita ini Indonesia. Sekarang mohon maaf, sampai jangankan masyarakat biasa, sampai sekarang para da'i, para asatiz sudah bisa keluar dari mulutnya kata-kata jorok. Kata-kata yang saya mohon maaf, saya tidak berani sebutkannya. Tak layak. Harus kita sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai kiai, kita harus mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati sama orang, kita marah sama orang, tidak boleh kita menyampaikan selain berkata-kata. Saya milih sabar dan saya milih meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau ada balasan dari umat, tidak apa-apa. Ini umat berhak untuk marah dan protes, itu haknya umat. Tapi saya pribadi, saya mampu menahan tidak protes, saya mampu menahan tidak marah, saya mampu menahan dan menjaga mulut saya tidak keluar kecuali yang baik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Kita harus Nabi Muhammad kan imam kita. Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad figur kita. Nabi Muhammad contoh yang terbaik, bahkan yang tersempurna. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW yang kita contohkan. Sekarang cuba anak-anak kita, apa idola anak-anak kita? Pemain bola. Minta belikan baju yang namanya Ronaldo, Messi. Itu karena idola mereka. Padahal ada pemain bola yang hebat Muslim, tapi sayang sekali anak kita lebih cenderung kepada hebatnya orang main bola yang non-Muslim.
Banyak di Liga Inggris, Spanyol, Jerman, banyak pemain bola yang hebat tapi dan agama Islam. Kenapa kita tidak menunjukkan kepada anak kita, inilah penggantinya daripada kamu ke sana mencintai orang yang non-muslim, ini penggantinya. Hebat main bola, bagus, dia bisa berdoa, bisa menunjukkan akhlak yang baik, menjaga salatnya. Bahkan sampai ada pemain bola, walaupun dia lagi main bola, menjalani tugasnya, tapi dia bisa menjaga dan puasa. Ini harus kita tiru, contoh. Sekarang lebih parah lagi, pemuda-pemuda. Dulu kita khawatir anak-anak kita, sekarang pemuda-pemuda. Pemuda-pemudi kita, idolanya apa? Artis Korea. Jangankan anak muda sekarang yang suka artis Korea, sambil bapak-bapak ikut-ikutan nonton artis bola Korea. Yang lebih parah, malah disuruh kita contohkan budaya Korea. Alhamdulillah, kita punya budaya kaya raya, tak perlu kita mengikuti budaya Korea. Betul kan? Banyak alhamdulillah tradisi yang baik di tengah kita. Kotor royong di antara kita, saling membagi, saling mencintai, kebersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak budaya di Indonesia yang harus kita banggakan dan kita syukuri. Kok disuruh kita ikuti contoh Korea sih? Korea yang ikut kita, kita tidak perlu ikut siapa-siapa. Kita cukup mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja Bapak Ibu, setiap saya membaca spanduk di jalanan, ada tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh bicara jujur, saya tidak pernah merasakan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bagi saya tidak perlu memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap waktu, setiap saat Nabi Muhammad ada di hati saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad ada di mata saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad adalah dalam sikap dan akhlak saya sehari-hari. Itu yang perlu kita terapkan. Ramai-ramai kita berlomba-lomba jauh-jauh datang menghadiri maulid, pas baru selesai acara maulid, bohong sama orang di luar. Mana kita belajar inti daripada memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengikuti contoh yang baik, walaupun kita tidak mampu mengikuti sejarah keseluruhan, tunjukkan yang terbaik. Mana yang kita mampu ikuti akhlak Nabi Muhammad, terapkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang termulia akhlaknya adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya dan keluarganya. Sambil Rasulullah sallam berkata, dan akulah yang termulia akhlak terhadap istri dan keluarga. Jangan Bapak Ibu, apalagi seorang suami bertanggungjawab kepala rumah tangga, mohon maaf, jangan akhlaknya di luar rumah lebih mulia daripada akhlaknya di dalam rumah. Itu bukan cara Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Kalau istrinya, okay, aman. Berarti benar itu. Ini baru laki-laki yang benar. Tapi kalau istrinya berkata, stres, galau, suka marah bapak, galak, ini berarti ada yang perlu dibereskan ini dulu. Rasulullah SAW yang paling lembut sama istrinya, yang paling mulia akhlaknya sama istrinya, bercanda sama istrinya, bahkan mandi bareng sama istrinya. Pak, sudah mandi bareng sama istri belum?
Ya mandi bareng lah. Bu, bapak udah mandi bareng enggak belum sama ibu? Belum ya? Malu ya? Ya kan sunnah Rasul sekali-kali, seminggu sekali, sambil main air di kamar mandi berdua. Ya itu kan akhlak Nabi Muhammad sama Siti Aisyah. Sambil kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW meribut air bersama saya untuk tumbahkan kepada saya, kata Rasulullah. Romantis Nabi Muhammad SAW. Beda sama orang datang, Masya Allah, senyum di luar rumah, tapi seram di dalam rumah. Tak pernah mau senyum. Ayo bu, siapin kamar mandi. Handuknya taruh di dalam, saya mau mandi. Jangan lama-lama. Maaf istrinya, istrinya kaget. Ada seorang ibu curhat sama saya. Suami saya suka marah. Apa saja, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Pernah saya bikinin kopi. Tapi nampaknya saya belum rasain kopinya terlalu pahit. Mungkin saya lupa taruh gula atau gulanya yang saya taruh sedikit. Bas suami saya minum langsung marah. Bukan kamu kopi aja tidak bisa urus, sudah kita bertahun-tahun nikah, masa kopi kamu tidak bisa bikin? Udahlah saya mau nikah lagi. Gara-gara kopi mau nikah lagi. Mohon maaf bu, ini bukan hanya curhatan dari ibu-ibu ya, ada juga curhatan dari bapak-bapak. Ada seorang bapak curhat sama saya. Syekh mau bertanya, boleh? Apa bertanya? Saya heran sama istri aku ini. Kenapa heran sama istrinya? Kalau pas ada acara pesta, acara pernikahan, Masya Allah jentiknya luar biasa. Pakaiannya rapi, make up, semua menarik. Parfumnya, harumannya, rakyat, seksi. Saya Masya Allah. Pas kalau dah ada acara di rumah, kayak hantu. Dah pernah rapi. Betul tak? Makanya bu, jangan pas di saat ada acara, suka rapi. Walaupun dah ada acara, jangan pas setiap bapak datang siang hari, malah kita sambut dengan bawang putih. Bawang-bawang, makanan, sayuran. Mau salaman? Mandi dulu, ganti baju dulu, biar sambut bapak dengan harumannya. Masya Allah ibu cantik sekali. Ibu imammu kemana? Tidak kemana-mana pak. Ini untuk buat bapak. Masya Allah. Insya Allah tidak nikah lagi kalau gitu. Betul kan? Makanya ibu, jangan membiarkan suami ibu suka cuci mata di luar. Kenapa bapak suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata bapak ketika memandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata bapak di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat, wow, baru dia pingin bertemu istrinya, mau tidur bersama istrinya. Tapi kalau istrinya bau makanan, bajunya tidak rapi, itu aja yang dipakai selama satu minggu, tidak pernah ganti baju. Gimana bu? Tidak apa-apa, masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo mari kita sama-sama berbaiki. Alhamdulillah saya bersyukur, setiap saya pulang ke rumah, istri saya mengharuskan, tolong kabarin kalau datang. Sebelum datang, tolong kabarin. Dia tidak suka saya mendadak datang. Buat apa? Dia berkata, supaya saya siapkan diri. Alhamdulillah. Ya makanya yuk, para istri, berjuanglah. Berjuanglah.
Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham gak ikhlas? Ya, jadi ibu harus punya pilihan. Tidak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum, tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya, supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu, walaupun bapak lagi sibuk di luar, pas ibu telpon, pasti bapak menyambut, "Ya, ya sayang, ada apa?" Beda sama kalau bapak pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, udah dari jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri, "Jangan lupa belanja, Pak. Banyak kekurangan di rumah, Pak." Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. Insyaallah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita insyaallah salih-salih. Sahabat yang beriman rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu Syekh Ali Jaber. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dengan istiqomah. Dan jangan lupa juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jaber menjadi amalan jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.